permainan hong-hongan. Nah, permainan hong-hongan yang ada di Jawa Barat ini dalam istilah umumnya adalah permainan petak umpet. Kenapa disebut hong itu? Karena hong dalam bahasa di Jawa Barat artinya hong itu ketemu. Jadi orang Jawa Barat biasa mengatakan kehongken, artinya ketemu, ketemu. Maka kemudian istilah hong ini adalah bentuk ungkapan yang sangat populer di anak-anak ketika mereka menemukan temannya. Maka kemudian dia mengatakan hong. Nah, itu adalah bentuk dari pertemuan mereka. Nah, permainan hong-hongan yang ada di Jawa Barat ini berasal dari bentuk petak umpet yang menggunakan kelapa, batok kelapa. Batok kelapa itu sebagai simbol ketika dia memukul batok kelapa yang ada di atas tanah, kemudian dia yang menjadi kucingnya, maka teman-temannya akan bersembunyi. Nah, ketika dia hong atau menemukan temannya, maka dia akan berlari memukul batok kelapa tersebut. Tok, maka kemudian resmilah, itu resmi, sah bahwa temannya itu sudah ketemu. Kalau sudah didului sama yang lain ditendang, maka kemudian yang bersembunyi, yang ketemu tadi wajib lagi bersembunyi. Dan kemudian batoknya ditempatkan di tempatnya dan kemudian mencari lagi. Nah, kalau memang tidak tertendang sama temannya atau tidak bisa mendahului kucingnya dalam menendang batok kelapa, maka kemudian mereka akan calon kucing ketika ditemukan yang pertama. Nah, hong itu sendiri ada dalam beberapa cerita bahwa ada kalimah hong. Kalimah hong itu sebuah kata yang memang selalu dikatakan yang berhubungan dengan bagaimana menurut beberapa narasumber mengatakan bahwa hong itu adalah pertemuan, istilah pertemuan mereka dengan sang pencipta. Maka kemudian istilah hong-hongan itu sendiri merupakan sebuah pertemuan yang kemudian mereka cari, dan kemudian siapa yang duluan ketemu, maka kita akan tidak tahu siapa yang duluan ketemu, meskipun persembunyiannya berbeda-beda, ada yang mudah, ada yang sangat susah, tapi itulah permainan hong-hongan, permainan yang anak itu menemukan kesadarannya ketika dia bersembunyi dan kemudian mengalihkan perhatian sehingga tidak dia cepat ketemu dengan kucingnya. Nah, istilah hong itu sendiri kemudian banyak berkembang di masyarakat bahwa hong adalah bagian dari istilah-istilah yang kemudian merujuk pada nilai-nilai sangat-sangat religius, kemudian di dalam konteks permainan hongan ini anak-anak akan membuat sebuah sistem yang kemudian disadari tanpa disadarinya akan menjadikan kesadaran bagi dia tentang bagaimana bersembunyi dan tidak. Nah, kemudian di dalam masa sekarang permainan hongan masih ada dan berkembang di masyarakat, utamanya mungkin sudah banyak yang tidak menggunakan lagi batok kelapa, sehingga muncul ada permainan yang lain, ada hong 25, ada hong aja dan sebagainya. Kemudian mereka akan bersembunyi menentukan kucingnya dan kemudian berlari mencari teman-temannya, dan yang duluan ketemu maka dia akan menggantikan posisi dari kucing tersebut menjadi pencari dari teman-temannya yang bersembunyi.